sama Chef Syafiq AG kita hari ni. Okay, beli Maggi Cup. Aku bijak. Okay, saya guys. So, sekarang ni aku dah sampai dekat naik kat bus. Okay, motor cantik lah. Duduk bawah bumbung. Terbaik. Tapi ni motor dia peruang. Ni bilik ayak. So, motor aku duduk kat bilik ayak perempuan. Tu orang pendapat yang hijau-hijau. Oh. Kami nak ambil kemah tu. Kemah tu RM60 untuk 3 orang lah. Kecil. Pada aku agak kecil lah. Kalau untuk 2 orang selesa. Kami 3 orang semua saiz tu. Saiz macam tu. Lepas tu, kami pun tukar lah. Tanya counter. Dia kata boleh tukar. Bukanlah tukar. Tambah duit sikit lah. Kalau yang tu RM60. Yang ni RM80. So, tambah RM20. Lepas tu kami add on lagi meja. Meja satu set. Ada 4 kursi, 1 meja. Tambah RM15. Tu je yang kami bayar untuk dekat tempat ni. Dan kalau hangpa nak main kayak, RM10, 30 minit. Dan ATV pun ada kat situ. Ada banyak. Nanti aku tunjuk lah kat hangpa. ATV RM50, 30 minit juga kalau tak salah aku. Dan depan ni, aku nak pergi tunjuk kat hangpa tapi hujan. Biar tunjuk pergi lah. Sebab hangpa subscribers aku yang support aku kan. Aku tunjuk, aku tunjuk. Aku dah bawa-bawa. Tu depan ni ada kol. Bukan kolam lah. Dia macam ayam ayam bukit. Yang mereka tak ada. Ni. Dalaman dia kat sini 2.7 meter. So, hangpa boleh tiruk dekat sini. Daripada atas tu lompat. Memang boleh. Dan dekat situ ada rakit. Nanti tengok lah. Esok pagi ke tengah malam ni kita pergi tibai naik rakit. Dan rakit free. Aku cakap, dengar cakap aku. Sekarang ni hujan, aku nak unpack barang-barang aku. Lepas tu aku nak setak makanan untuk kami makan lah. Sebab dah lapang tengah hari tak makan lagi. So, jom. Bawa masuk semua. Kalut. Bawa masuk. Weh, apa tak bawa masuk bang kamera aku tu. Okay, so dalam ni ada 6 biji telur yang aku bawa. So, maknum kata dia tak yakin dengan aku. Sebab dia kata apa, bekas ni bergoyang lah apa bagai kan. So, dia kata mungkin pecah telur dalam ni. Dah. Tiga. Bukan menipu. Ini panggil kebijaksanaan. Ada lagi selapih. Oh, tapi aku nampak pinggan mangkuk. Aku baru teringat. Kita dah pinggan mangkuk. Aku ambil beli Maggi Cup. Aku bijak. Ni dia semua barang. Ini semua dalam beg aku yang besar tadi. 45 liter punya beg kan. Aku seorang je bawa guys. So, ini kopi Starbucks ni. Thanks dekat Basel. Dia tak dapat ikut kami hari ni. Dua jenis kopi ni nanti kita akan layan dalam Mocha Pot. Okay guys, tadi duduk hujan, berhenti. Lepas tu aku ada bawa ponco. Ni dah pasang kat atas ni. Ada je sewa, aku rasa boleh sewa ponco. Bukan dia sewa ponco, tapi dia sewa kemos biji. Tak tu eh. Tapi aku ada bawa ponco, so ikat-ikat boleh lah. Support untuk meja dapok kami kat sini. Ni tengah duk buat masak ayam. Sebab tu dah lapang lah nampak tu. Dia kata dia tak bawa apa, tiba-tiba ada Maggi Cup asam laksa ikan pari lah. Okay, so kopi ada dua jenis kat sini. Tapi Basel recommend yang ni lah. Sebab dia kata setahun sekali je kopi ni keluar dekat Starbucks. So, kita guna. Apa nama dia? Nicaragua. Let's go! Okay, ni dia. Kopi ayam dan bibir. Jom, gugup pun gila-gila. Okay. Tau kopi, saya tunggu. Oh lama. Ini dia buat untuk aku lah, cawan. Aku nak manis lah. Sebab aku kurang manis. Sebab manis ada kat aku. Manis ada kat mana? Burung kasawari boleh buat? Memang tak boleh lah. Oh, tak boleh lah? Kata barista tahap 3 lah, apal lah. Aku cakap, dengar cakap aku. Aku tahu dia tak boleh balance ni lah kalau dua orang. Yang jam-jam tak apa tu yang kat tangan tu. Yang dekat tangan tu kalau jatuh tak pergi. Kita dah nampak Hero 10 dah. Ikut Gendin 85 pula. Ni kita nak pergi dekat kawasan kolam memancing. Tu kat situ ada gambar love-love tu kan. Hangpa boleh ambil gambar photoshoot. Tembok ni K2. Gunung. Lepas tu pergi ya. Kenderung. Ni kolam ikan dan hangpa boleh mancing kat sini. Tu tengok abang-abang tu mancing semua. Jom kita tengok ikan pun yang mereka ada. So, kat sini lah kalau nak ambil gambar. Dia nampak dua gunung. Tu atas tu pun boleh naik kot. Esok kita akan naik situ untuk pagi. Depan tu ada tempat macam hydroponic untuk strawberry. Tapi tak nampak lagi lah. Buat masa sekarang tak nampak pokok strawberry. Mungkin masih baru lagi. Dan dekat sebelah sini ada pusat ternakan ikan kelah. Tu memang ada ikan kelah dalam tu. Tapi still pengunjung biasa tak boleh masuk lah. Dan dekat sebelah kolam ikan kelah tu ada macam tasik kecil lah. Macam pengkolam kan. Untuk
orang main kayak. So satu kayak ni 30 minit RM10. Apa boleh main lah. Dan ada lagi benda-benda yang mereka buat tak berapa siap macam ni. Ni yang mereka buat ni surau lah. So cakap sekarang tak ada lagi lah surau, tapi apa boleh lah kalau nak solat dalam apa kemah kan. Behind the scene, behind the scene. Oh dia sungguh dahsyat, 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 dahsyat. Dan last kali ni tiba-tiba rajin pula buat exercise tu, apa tengok tu. Ini semua untuk konten lah ni. Ini dah terbaik. Pak satu sendiri geng. Kita kena satel daging tu. So aku dah improvise, aku jumpa tadi ni apa binatang tau. Ini kan periuk aku terbalik ni sebenarnya. Yang bawah ni penutup dah, yang ni dia punya bawah. Tapi sebab bawah tu lagi lebang, so aku pakai untuk masak satel kan. So ni macam kita angkat. Hangit-hangit. Asap dah. Terbaik-terbaik. Okay guys, so malam kita kena kopi O cap Aik Chong. Lepas tu sekarang ni goreng telur tu. Lepas tu sekejap lagi duk tunggu nasi, kita dah order pukul 8 lagi. Lepas tu kita nak buat ayam Korea malam ni. Itu untuk light dinner baru. Sekejap lagi heavy dinner, kita kena kambing Pak Mat Western dengan sate. Aku nak masak ni ayam Korea. Jom kita masak bersama Chef Shafiq AG kita hari ni. So chef nak masak apa chef hari ni? Hari ni kita nak masak ayam Korea, tak payah pergi jauh-jauh. Telur goreng dengan kopi dalam cup Maggi. Untuk modal kos kita hari ni lebih kurang RM70 untuk kami buat satu event yang macam ni. Shafiq AG plan, dia kira sekali kemos, sekali makan naik. Kita boleh minyak sendiri lah, untuk motor sendiri lah. Dah siap lauk-lauk untuk malam ni. Ni light dinner lah, light dinner. So ni ayam Korea. Lepas tu ada telur mata 3 biji, satu dah pecah. Ini MM-nya lah, kita bagi dia. Lepas tu yang ni ada papadom, meatball. Yang ni bukan kuah sup lah, yang ni yang Nescafe. Okay, nasi tadi kami order dekat Denai Kabus, tapi dia tak main hantar lagi. So dekat kemah hujung sana tu dia main bagi nasi goreng. So alhamdulillah rezeki malam ni. Amin. Ini dah kunyah-kunyah. Yang semua dah makan cukup lah? Tak. Ha? Tak cukup pula. Apa lagi nak order? Tak cukup nasi? Tadi dia main tambah dekat kita, dia lah cakap tak cukup nasi. Okay, thank you Amin Utara sebab jadi kita punya tukang basuh hari ni. Aku tengok ni calon-calon ni. Calon pilihan raya. Undilah dia calon ni. Sementara kita nak sambung makan kambing bakar Pak Mat Western, kita makan marshmallow dulu. Itu kita buat ni unggun api . Okay, so sekarang ni aku nak bagi mati api. Bukanlah bagi mati, macam kecilkan api ni sebab kita nak bakar marshmallow. Okay guys, so sekarang ni jam menunjukkan 2.32 pagi. Tadi aku dah sedok sejam power nap. Sekarang ni aku nak start masak. Sebab apa, ration yang aku bawa memang banyak gila, tak habis makan. Kalau aku cakap sebelum ni light dinner, ni baru dinner betul . Ni baru dinner betul sebab pukul 2 pagi baru aku nak masak sate habis. Yang aku makan sebelum ni sate daging, yang ni sate ayam. Lepas tu aku nak masak kambing Pak Mat Western. Lepas makan tu baru tidur lah. Amir dia dah tidur. No, tak tidur . Aku dah tidur tak. Tak pergi gerak lah, dah siap masak aku nak gerak Amir. Okay guys, so untuk kambing kami guna kambing perak daripada Pak Mat Western. Ni dia aku dah potong-potong bagi kecil sikit sebab periuk aku kecil. So okay dah, okay ni blok ni tiba-tiba bangun. Okay ya. Aku rasa aku punya trip sampai sini ya. Pada awalnya kami memang plan nak naik atas bukit sana, tu nak naik atas bukit sana. Tapi dua-dua plan tu
tak jadi, tapi tak apa, nanti kami akan repeat lagi, dan kita akan explore dua-dua bukit ni. Ni kalau hangpa nak mai sini, hangpa boleh booking dulu. Aku letak link Denai Kabus dekat bawah punya description, dan hangpa boleh tekan booking kat situ. Hangpa boleh bacalah package-package yang ada dekat situ. So macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe my channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Salam Denai Kabus. Bye. Ciao. I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, meant to be.